orang itu sudah mendapatkan tempat di hati orang lain yang berarti riya, maka akan mendapatkan pangkat. Lek jaluk, lek nglakoni, lek napa mon akare diterima. Nyalon ki apa-apa ya diterima. Niki jenenge mendapat tempat yang untuk jah. Lah tiyang sing hubul jah, seneng pangkat, itu menjadi roksu kulli khotiatin. Menjadi pangkalan dari kekeliruan. Yang semuanya itu didasari mergo mangan wareg. Wong niku lek wis mangan wareg, syahwatnya menuntut. Cangkeme njaluk rokokan, sikile njaluk kumaku, kupinge njaluk ngrungokno musik, mripate njaluk gambar api-api, gambar cantik-cantik. Ngene iki. Niku lek mangan wareg. Mulane ketika Nabi Adam dahar, akhirnya langsung dadi muda. Karena wong niku lek dahar wareg, akhirnya syahwate katon. Mulane fa'akala fa'batat lauma sawatuma fa'tawfiqo yaksifani alaihima min warakil jannah. Ketika Nabi Adam dahar, Ibu Hawa dahar, akhirnya fa'akala fa'batat lauma sawatuma, langsung syahwate ketok. Hanune ketok. Mulai syahwate ketok, kapan sing lanang kepingin wedok, sing wedok kepingin lanangan. Wis, koyok ngeten iki, akhirnya butuh pangkat. Mergolek cinta ditolak, dukun bergerak. Cinta ditolak, golek saingan supaya bisa dimodal. Nah, dan modal ini juga sedikit larang. Diterus-terus nolak. Apa namanya, nyewa mobil, rental, ya susu-susu entak duitnya. Guys, oke. Apel iku wae. Nah, ketika dek niku pun seneng pangkat, seneng sahabat kaya ngoten, berarti kepingin wong wedok. Wong wedok kepingin wedok niku rene. Putusé kaene entake, kae piro pangkakur? Kurang. Nah, berarti kudu duwe duit akeh. Lah golek duit akeh lek karo macul ya ora iso. Iso ini dadi pangkat. Ya niku dadi DPR. Mulane dadi DPR sak usum niku lebih sugih dibandingno dadi pegawai negeri sak umur. Ya. Dadi DPR sak usum kali pegawai negeri sak umur niku sik akeh DPR sak usum. Nah, mergo DPR niku enek ratan di dandani kaya oleh 30%. Ora usah, ngaji ora usah. Belajar apa yang menang-menang kita ya. 30%. Aku lihat gelem. Aku yang terima tender, lihat gak gelem gak oleh tender. Itu no domi aneh. Mulanya orang enak ratan iku api, ini orang enak. Nah, orang enak ngajeni ngaspal temen-temen, ini paling ya servis ya, seri-seri tipis. Mereka ini 30% aku DPR. Dan itu nopo haram, seorang mikir. Ngomong jadi DPR kok mikir halal haram lah sih dong. Lagi loh. Masya Allah. Jadi ku pangkat marak nomak sehat. Jadi ku gue lagi sih kepingin pangkat marak. Akhirnya untuk mendapatkan simpati harus riak. Mulanya saat ini mulai riak-riak gini ku politik pencitraan. Nyumbang sana, nyumbang sini. Wis mbok tak siasana, tak siasini. Itu terus kemana pun diikuti. Krono ingin simpati. Niku sing jenenge pencitraan. Apa haram ya ora mikir. Haram iku teko fakir jelas haram. Wis mengko lek wis kalah, wis pencitraan enggak bisa, harus mencomooh, mengkritik, ngerasani kesalahan wong liya, rivalnya. Mulane berani naik jadi calon, berani dilujuti, berani dikuliti kesalahan.
Mulane saat ini Kang Anis ini mulai wis dikuliti kalau. Le orang calon ini orang ini yang dikuliti. Kang Anis bas wedan. Nggih. Okay. Niku lek nyawon nggih mesti ngoten. Krana apa satu-satunya jalan ya niku kalau dia politik pencitraan tidak mampu untuk mewujudkan ya harus menjatuhkan lawan. Setelah dijatuhkan kok ora pas ora kena ae ya didemo. Akhirnya kalau gak mampu dendam. Dendam niku kalau dia mampu mewujudkan akhirnya marah. Kalau tidak mampu mewujudkan jika kalah, gini ku dendam. Dendam kesumatan. Nah, niku semuanya lek dendam niti-niti kesalahan. Nah, niku sudah lek menang niku sombong. Lho niku lho, mulane diarani salasun muhlikatun, tiga hal niki menjadi punjer kesalahan. Punjer kesalahan. Niku tekok niku tok. Masya Allah. Mulani. Kulolan panjenengan. Kalau punjer telu niki dohono. Siji hasud. Nomor loro ria. Nomor telu ped. Napa? Pede. Percaya diri. Merasa dirinya bis. Merasa dirinya mulia. Merasa dirinya punya keistimewaan niku dohono. Insya Allah dengan menjauhi tiga ini maka penyakit-penyakit lain akan bisa bablas. Tapi kalau tiga hal ini tidak mampu, jangan harap penyakit lain akan bisa hilang. Khususnya gini ku riak. Gak didelok riak kayak kata niko. Apabila kita mau berpikir dengan transparan, dengan proporsional, dengan adil, akan mengetahui bahwa kebanyakan yang merusakkan manusia yang manusia. Dan kalau kita adil secara hakikat akan mengetahui, ngerti bahwa kebanyakan